Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masih bersama kajian syarah matan Abi Syuja' Al-Asfahani Al-Syafi'i, matan dasar dalam fiqh madhab Syafi'i. Dan kali ini kita akan mempelajari pasal tentang Al-Masih alal Khuffain, mengusap dua khuf. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'in masaha fil hadari thumma safar أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. Dan kalau dia mengusap dalam kondisi hadir, dalam kondisi mukim, kemudian setelah itu dia safar. Misalnya ada orang yang mengusap pertama kali ya, dalam contoh yang misalnya di waktu zuhur, kemudian setelah zuhur dia safar. Ada dua kondisi sekarang, mulai mengusapnya saat mukim, tidak safar, kemudian setelah zuhur dia pergi safar. Jadi muskil. Jadi sekarang apakah dia boleh mengusap satu hari saja atau tiga hari? Jawabannya, dia boleh mengusap satu hari saja. Kenapa? Karena kondisi iqamah adalah kondisi yang asal, kondisi asal. Dia dimenangkan atas kondisi musafir. Demikian juga sebaliknya, au masaha fis safari thumma aqam. Kalau ada orang yang mengusap khuf pertama kali dalam keadaan safar, ketika dia mengusap khuf di waktu zuhur itu, kondisi dia adalah musafir. Kemudian setelah zuhur, dia sudah sampai di alamatnya, sudah sampai kembali ke rumahnya. Maka di sini berarti ada dua kondisi juga. Awalnya musafir, kemudian berubah menjadi kondisi mukim. Apakah dia mengusap satu hari, satu malam, atau tiga hari, tiga malam? Jawabannya, dia boleh mengusap satu hari, satu malam saja. Kenapa? Karena taghlib kondisi mukim di atas kondisi safar. Karena defaultnya kondisi asalnya adalah mukim, maka itu yang dimenangkan dan didahulukan di atas kondisi musafir. Kemudian beliau mengatakan, wa yabtulul mashu bi thalathati asya, dan mengusap khuf itu batal dengan tiga perkara. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang tidak boleh lagi mengusap khufnya kalau ada tiga kondisi ini. Kalau ada tiga perkara ini, maka dia tidak boleh untuk mengusap khuf lagi. Apa itu? Yang pertama adalah bikhul'ihima. Yang pertama adalah melepas kedua khuf itu. Ya, kalau khufnya sudah dilepas, maka kalau kita mau wudu, berarti wudunya dengan membasuh kedua kaki kita kembali kepada asal. Karena mengusap khuf adalah ganti dari membasuh kedua kaki. Kalau kita sudah melepas dua khuf kita, maka kita tidak boleh untuk mengusap khuf lagi. Kita harus membasuh kedua kaki kita. Yang kedua adalah inqidha'ul muddah, ketika masa bolehnya mengusap khuf sudah habis. Kalau kita pada awalnya mengusap khuf, kemudian waktu kita habis di waktu duha hari berikutnya misalnya, maka berarti setelah habisnya waktu mengusap ini, kita tidak boleh untuk mengusap khuf lagi. Kita harus berwudu dengan sempurna, yaitu berwudu dengan membasuh kedua kaki kita. Kemudian yang ketiga adalah perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Hadas akbar, misalnya adalah junub, kondisi junub. Kemudian haid dan nifas. Ini tidak membolehkan kita untuk mengusap khuf, tapi mewajibkan kita untuk mandi. Di situ kita enggak boleh untuk mengusap khuf lagi. Jadi tiga perkara ini, yaitu melepas khuf, kemudian habisnya waktu mengusap khuf, kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Kalau tiga hal ini terjadi atau salah satunya terjadi, kita tidak boleh untuk mengusap khuf lagi. Tapi tidak berarti bahwasanya kesucian kita menjadi batal. Tidak berarti wudu kita menjadi batal. Adapun ini adalah masalah yang lain. Apa sih yang membatalkan wudu kita yang digabungkan dengan mashul khuffain? Yang membatalkannya adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu yang normal. Wudu yang tanpa mengusap khuf. Wudu yang dilakukan dengan membasuh kedua kaki. Apa yang membatalkannya? Yang membatalkannya adalah kencing, buang air besar, kentut, tidur yang dalam, bersenggama, keluar mani, makan daging unta menurut sebagian madhab. Itulah yang membatalkan wudu kita. Jadi pembatalnya sama. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwasanya melepas khuf juga adalah membatalkan wudu,
habisnya waktu juga membatalkan wudu. Namun hal ini tidak didasari oleh dalil yang kuat, dan hukum dasarnya adalah bahwasanya perkara-perkara itu tidak membatalkan wudu. Maka kita tidak mengatakan sesuatu membatalkan wudu kita kecuali kalau ada dalilnya. Dan seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya melepas khuf atau habisnya waktu bolehnya mengusap khuf, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya keduanya membatalkan wudu kita. Maka keduanya tidak membatalkan wudu kita. Tapi kalau kita sudah melepas khuf kita, kalau kita sudah habis waktu bolehnya mengusap khuf ini, kita tidak boleh untuk mengusap khuf lagi. Jadi dua hal ini membuat kita tidak boleh untuk mengusap khuf lagi, dan mewajibkan kita nanti ketika mau wudu harus wudu dengan sempurna. Tapi bukan berarti wudu yang sudah kita miliki menjadi batal dengan melepas khuf ini atau dengan habisnya waktu untuk mengusap khuf. Ini masalah khilafiyah di antara para ulama, namun yang kami sebutkan di atas adalah yang lebih kuat dan didukung oleh dalil. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.